guys, kita mau mandiin pantren. Nah, pantren ini mobil rakyat tahun 94 ya. Ini tahun 94, dia 5 percepatan. Transmisinya 5 percepatan manual. Oke ya, kita mandiin, udah lama enggak mandi junub. Oke. Dari mobil ini adalah ini guys, bukaan depan. Nah, dia bukaan kapnya. Nah, ini yang antik ini nih. Ini menunjukkan retronya, gaya jadulnya ini guys, yang tidak dimunyai oleh mobil zaman sekarang ya. Inilah klasiknya nih. Ini mesinnya tipenya UC 1400. Nah, itu mereknya, mesinnya tipenya UC 1400, masih karburator guys, biasa mobil tahun segitu masih karburator. Ini yang antik ini nih. Ah, ada dia itu bukaan kapnya nih, tak coba ya. Nah, ini bukanya begini guys. Itu sekarang ditutup dari depan, tampak depan begini guys. Nah, tampak depan itu, ini station wagon tipenya ya, tipenya station wagon. Nah, bukannya tak buka nih. Nah bukannya begini. Ya toh, CC nya 1400 guys, ini mobilnya 1400, depan remnya udah cakram, belakang masih tromol. Penggeraknya penggerak roda belakang guys, penggerak roda belakang, dia pakai gardan di bawah sana. Oke. Mandiin pagi, mandi junub ceritanya. Oke, ingin tahu interiornya? Yuk, kita intip. Oh, interiornya part 2 saja ya. Interiornya part 2 saja. Kita cerita sedikit-sedikit. Nah, itu ya penampakannya. Tak bilas dulu sebentar ya. Tak bilas dulu. Ini oh ya, ini kalau mau mampir di sini deh, di Desa Ngajerjo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, di warung Baben. Nah, ada mie salju itu.
Nah, bed drop-nya itu, guys. Oke guys, sedikit apa hiburan hari ini, mudah-mudahan tambah ilmu ya tentang pengenalan mobil Mazda Vantren, terutama ini tahun 94. Nah, penampakannya nih mobil klasik, mudah-mudahan tidak punah ya, tergusur oleh mobil-mobil yang baru. Mudah-mudahan masih banyak para hobis yang merawatnya. Tapi ini tenaganya gede banget guys. Tenaganya gede banget. Kita kemarin ada 7 orang, padahal kemampuannya ini sebenarnya cuma 4 orang ya. 4 orang, tapi kita masuki sampai 11 bahkan kemarin tuh sama anak-anak. 11 orang jalan-jalan masih bisa kuat di sarangan yang terkenal lumayan ekstrim tanjakannya ya, guys. Oke, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, di share-share buat para Mazda Station Wagon lover. Selamat bernostalgia, mungkin dulu pernah punya tapi sekarang udah dijual atau gimana. Nah, selamat bernostalgia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Benny Sdawan Magetan. Ciao ciao.